Setelah berita perseteruan cinta segitiga dengan Billy Syaputra dan Hilda Fitria mereda, kini Chris Hatta malah dijodohkan dengan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting. Anehnya permintaan itu datang dari warganet. Melalui sebuah program TV, mereka disebut memancing netizen untuk mendoakan agar bisa bersatu dalam sebuah ikatan. Khawatir kabar ini salah tafsir, Chris Hatta langsung mengklarifikasi. Diakuinya, tak ada rasa dan hubungan apa-apa dengan Ayu Ting Ting selain sebatas rekan kerja. Saya pun juga bingung kenapa begitu ya. Entahlah ya. Enggak lah. Ya kalau doanya mudah-mudahan misalnya Chris bisa intens di program itu, ibu sangat setuju sekali. Tapi kalau misalnya doanya mudah-mudahan Chris sama Ayu berjodoh, ya itu kan pendapat orang ya. Tetap keputusan kan di tangan pribadi masing-masing. Tapi enggak lah, cuman sebatas ini aja, kerja aja. Karena kabar ini kadung meluas di laman sosial media, belakangan justru membuat dirinya merasa canggung dan tak enak hati dengan pedangdut tersebut. Di saat bintang tamu yang pertama itu aku sama Ayu tuh ngobrol loh, off airnya. Di ruang makeup yang kita ngobrol, tegur sapa, dia nanya ya gue jawab, gue nanya juga dia jawab. Nah yang kedua ini gue malah sama dia malah gak ada ngobrol sama sekali di off air, jadi kayak canggung gitu.